Kita di Kabupaten Bandung dalam rangka penuntasan kemiskinan sifatnya menyeluruh dari data yang ada, dan yang terusus lagi ada kemiskinan ekstrim Kabupaten Bandung yang sesuai data yang kita terima dari BPS, bahwa kita hanya memiliki 0,04 atau sekitar 351 orang. Maka terhadap angka miskin ekstrim ini, sesuai dengan arah pemerintah pusat dari Pak Presiden, diharapkan pada tahun 2024 ini sudah menjadi nol. Tapi kami di Kabupaten Bandung, setelah kami berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan, khususnya di tim percepatan penanganan kemiskinan Kabupaten Bandung, yang terdiri dari seluruh organisasi perangkat daerah dan juga dengan TJSP, tanggung jawab sosial perusahaan, juga sudah kita koordinasikan. Maka untuk keluarga miskin ekstrim Kabupaten Bandung jumlah 310-an itu, ini kita akan percepat, tidak menunggu tahun 2024, tapi kita akan selesaikan di tahun 2023. Nah, ini masih di 2 koma, dan itu nanti kita akan sasar, kemudian di dua anggaran kita 2023 dan 2024 ini akan tekan menjadi 0,5. Itu target kita, ya saya optimis, mudah-mudahan kondisi kita sekarang ini, pemulihan ekonomi, normalitas kehidupan masyarakat kita, dan normalitas kehidupan kita semua ini sudah berlangsung, tidak terjadi hal-hal yang diluarkan kita, kebencanaan yang sifatnya kesehatan dan sebagainya, dan demikian pemulihan ekonomi dan pemulihan kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan ekonomi dan juga kemampuan daya beli masyarakat juga bisa kita tingkatkan, dan termasuk inflasi juga bisa kita tekan, dan mudah-mudahan Tuhan bersedia tujuan dan niat yang diatakan untuk mencapai hal ini semua.